Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bangki Coach dalam konten ojol. Konten mini vlog. Jadi kita berada di Kampung Baru, Kalimantan Utara. Jadi saat ini kita sedang memilih-milih ikan teri. Kita kerja ikan teri. Jadi warga sekitar sini tuh aktivitas hari-harinya adalah melaut, dan biasanya saat pulang dari laut itu dapat tangkapan seperti diantaranya ini ikan teri. Jadi kalau bahasa Makassarnya itu cukup mairo. Kalau bahasa Bugisnya bale lure. Lure guys. Nah, jadi ini namanya lure rakko. Ikan pateri. Kalau bahasa Indonesianya ikan teri. Jadi saat sudah dikeringkan, kita pilih lagi, kita pisahkan ikan apanya namanya ini? Bece-bece. Ikan apa? Bece-bece. Bece-bece. Bete-bete, ikan bete-bete guys. Jadi kita pisahkan, dan yang nanti dijual itu ini ikannya ya. Kalau untuk harga per kilonya ini ikan teri, ikan lure rakonya berapa? 55. Ikan belerak. Jadi di sini harganya. Ikan belerak. Sikamba. Tiba-tiba ada kacipok guys. Jadi dipisahkan juga ikannya, yang ikan lure rakonya dipisah yang besar, karena yang besar kayaknya lebih murah di. Kalau yang besar agak lebih murah, lebih mahal yang halus-halus begini. Karena memang lebih banyak yang memilih untuk membeli ikan lure rakko yang kecil, yang halus. Jadi ini adalah hasil dari tangkapan ikan bagang dari warga yang ada di sekitar Kampung Baru ini. Oke, mungkin itu saja untuk mini vlog kita pada kesempatan hari ini. Nantikan untuk konten-konten berikutnya, mini vlog berikutnya. Mungkin kalau ada waktu, ada kesempatan, kita buat konten di atas bagang lagi memancing. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe bersama saya. Taropong Kikuch.